Ajak masyarakat agar tertib berlalu lintas sehingga tercipta situasi ya Allah. Sudah kita tahan yang pelakunya. Hari ini sudah hari ke-17 kita tahan terhadap pelakunya. Sudah pasti tersangka kalau sudah ditahan. Siap. Yang diperiksa tentunya dari ART, karena mendapatkan obat-obatan itu kan secara tidak sengaja tadinya. Ada dua ART, kemudian dari keluarga, juga dari lab, ya kurang lebih ada 7 orang kita periksa. Aktivasi sementara yang disampaikan oleh pelaku ini, alasannya ingin membuat anak itu menjadi lebih gemuk gitu. Tapi yang bersangkutan tidak mempunyai latar belakang medis. Kita kenakan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang PKDRT dan pasal 436 Undang-Undang Kesehatan. Ajak masyarakat agar tertib berlalu lintas sehingga tercipta situasi ya Allah. Sudah kita tahan yang pelakunya. Hari ini sudah hari ke-17 kita tahan terhadap pelakunya. Sudah pasti tersangka kalau sudah ditahan. Siap. Yang diperiksa tentunya dari ART, karena mendapatkan obat-obatan itu kan secara tidak sengaja tadinya. Ada dua ART, kemudian dari keluarga, juga dari lab, ya kurang lebih ada 7 orang kita periksa. Aktivasi sementara yang disampaikan oleh pelaku ini, alasannya ingin membuat anak itu menjadi lebih gemuk gitu. Tapi yang bersangkutan tidak mempunyai latar belakang medis gitu. Kita kenakan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang PKDRT dan pasal 436 Undang-Undang Kesehatan. Ajak masyarakat agar tertib berlalu lintas sehingga tercipta situasi ya Allah. Sudah kita tahan yang pelakunya. Hari ini sudah hari ke-17 kita tahan terhadap pelakunya. Sudah pasti tersangka kalau sudah ditahan. Siap. Yang diperiksa tentunya dari ART, karena mendapatkan obat-obatan itu kan secara tidak sengaja tadinya. Ada dua ART, kemudian dari keluarga, juga dari lab, ya kurang lebih ada 7 orang kita periksa. Aktivasi sementara yang disampaikan oleh pelaku ini, alasannya ingin membuat anak itu menjadi lebih gemuk gitu. Tapi yang bersangkutan tidak mempunyai latar belakang medis gitu. Kita kenakan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang PKDRT dan pasal 436 Undang-Undang Kesehatan. Ajak masyarakat agar tertib berlalu lintas sehingga tercipta situasi ya Allah. Sudah kita tahan yang pelakunya. Hari ini sudah hari ke-17 kita tahan terhadap pelakunya. Sudah pasti tersangka kalau sudah ditahan.
Siap. Yang diperiksa tentunya dari ART, karena mendapatkan obat-obatan itu kan secara tidak sengaja tadinya. Ada dua ART, kemudian dari keluarga, juga dari lab, ya kurang lebih ada 7 orang kita periksa. Aktivasi sementara yang disampaikan oleh pelaku ini, alasannya ingin membuat anak itu menjadi lebih gemuk gitu. Tapi yang bersangkutan tidak mempunyai latar belakang medis. Kita kenakan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang PKDRT dan pasal 436 Undang-Undang Kesehatan. Ajak masyarakat agar tertib berlalu lintas sehingga tercipta situasi ya Allah. Sudah kita tahan yang pelakunya. Hari ini sudah hari ke-17 kita tahan terhadap pelakunya. Sudah pasti tersangka kalau sudah ditahan. Siap. Yang diperiksa tentunya dari ART, karena mendapatkan obat-obatan itu kan secara tidak sengaja tadinya. Ada dua ART, kemudian dari keluarga, juga dari lab, ya kurang lebih ada 7 orang kita periksa. Aktivasi sementara yang disampaikan oleh pelaku ini, alasannya ingin membuat anak itu menjadi lebih gemuk gitu. Tapi yang bersangkutan tidak mempunyai latar belakang medis gitu. Kita kenakan pasal 44